yang kalian pasti tunggu-tunggu. Biasanya kita sih ngasih ini memang di workshop yang pernah kita sharing juga. Jadi kali ini kita bakal teman gue Dwi bakal jelasin basic tutorial. Biasanya dipanggil Eng biasanya. Jadi bakal tutorial basic dari software Resolum Arena gitu. Ini yang bakal kita bahas di tutorial kali ini ya. Ada software interface-nya yang paling umum. Jadi nanti kalian bakal mempelajari ada apa aja sih di layar Resolum gitu. Terus ada bagaimana sih cara nanti input dan mengoutputkan konten. Jadi dia kalian bagaimana cara memasukkan inputnya, bagaimana cara mengeluarkannya gitu istilahnya. Terus baru nanti bagaimana cara memproyeksikan konten tersebut. Jadi nge-mappingnya itu gimana sih nanti di software Resolum? Nah, itu nanti kita jelasin di situ gitu.